Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM In akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Realme, yakni Realme GT Neo 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Realme telah dijadwalkan untuk meluncurkan Realme GT Neo 2 pada 22 September di China. Menjelang peluncurannya, spesifikasi dan detailnya dibagikan oleh Realme sendiri. Tapi ada perubahan karena model yang baru-baru ini dibagikan oleh Realme akan ditenagai oleh prosesor Snapdragon. Namun, informasi baru dari keterangan rahasia Digital Chat Station yang terkenal menegaskan bahwa ponsel ini juga akan memiliki model Dimensity. Menurut keterangan rahasia, Realme GT Neo 2 akan memiliki versi lain selain model bertenaga Snapdragon 870. Ponsel ini juga akan hadir dalam model Dimensity 1200 dengan sedikit perubahan internal. Dimulai dengan layar, model Dimensity akan memiliki panel AMOLED 6,43 inci yang lebih kecil daripada layar 6,62 inci pada model Snapdragon. Ponsel ini akan menampilkan kecepatan refresh 120Hz yang sama dengan resolusi Full HD+. Ini akan mengemas baterai 4500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 65 watt yang lebih cepat. Spesifikasi lain tampaknya tetap sama dengan model Snapdragon. Ini akan memiliki sistem 3 kamera 64MP dan sensor selfie 16MP. Ponsel ini disebut-sebut memiliki pemindai sidik jari di bawah layar yang menawarkan keamanan tambahan. Ini akan berjalan pada Android 11 dengan antarmuka Realme UI. Keterangan rahasia juga telah membagikan dimensi dan kisaran harga Realme GT Neo 2. Ponsel ini akan memiliki ketebalan 8,4 mm dan berat 186 gram. Model Realme GT Neo 2 Dimensity diperkirakan akan dibanderol dengan harga sekitar 2.000 yuan atau sekitar 4,4 juta rupiah di China. Sementara itu, menurut bocoran lain, untuk model chipset Snapdragon akan dibanderol dengan harga sekitar 5,5 juta rupiah untuk RAM 6GB dengan internal 128GB dan 5,9 juta rupiah untuk RAM 8GB dengan internal 128GB dan 6,6 juta rupiah untuk RAM 8GB dengan internal 256GB. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.